Okey lah, hari ni kan nak tunjuk sikit lah. Kalau kereta Singapura dia pakai ERP kan, dalam box kan. Ada box lah kita taruh dalam kereta atau motor kan. Tapi kalau kat Malaysia ni dah tak boleh cenggu dah. Pasal 2 tahun tak cenggu pun dah tak boleh pakai. Jadi dah tak boleh top up lah. Sekarang dia pakai ni pula, RFID. Jadi kereta Singapura pun nak kena pasang lah ni RFID lah. Download dekat kita punya apps, tak cenggu RFID kan, e-wallet. Jadi kita masukkan e-wallet. Ni benda nanti kita dia punya application semua nanti adalah. Okay, jadi benda ni halus kan. I ingat berapa besar lah, advance juga Malaysia ni kan. Jadi dia letak dekat tengah sini. Ini stiker tau eh. Tengah sini, ni benda atas ni kan. Dia 5 cm daripada atas, kiri kanan. Jangan dekat dengan besi. Nanti dia tak receive. Jadi sekarang saya akan tampal. Itu dia kan. Jadi biasalah, senang macam macam orang cakap pasal stiker juga. Kita nak bersihkan semua kan. Jadi kita tampak kat luar. Tapi selalu orang cakap, nanti kalau kena curi macam mana? Kalau kena curi pun dah register nombor kereta kita. Dan ni benda, kalau kita kopek kan, dia dah tak boleh pakai lagi. Dia pakai sekali je, buka. Kalau dah pakai kan, dengar macam gitulah. Kalau kita kopek, dia dah tak boleh pakai lagi. Tapi kan, dia ada dua tempat lagi, satu letak kat luar sini kan. Tapi takut wiper pula kan. Wiper ni kalau kena, nanti lama-lama dia tanggal juga. Jadi itulah, nanti saya akan masukkan lah dia punya apa tu, app sekali tunjukkan macam mana. Jadi macam gini lah, sebelah kiri eh. Okay, terima kasih. Ni untuk orang-orang Singapura lah yang tak cenggu, dah tak ada, tak ada kan, dah tak boleh pakai untuk 2 tahun. Ni lah. Okay, jadi mana kad dia? Ni lah saya tunjukkan roughly lah. Ni untuk pengaturan je. Okay, terima kasih semua.